Jadi anak tuh jangan banyak bersedih. Jangan ngelawan orang tua. Jiwa. Seharusnya kita bisa jadi mandiri. Bahagiain ayah bunda. Sekolah di pondok pesantren, biar jadi anak soleh dan keren. Jadi santri alim gaya tetap beken. Oh yeah. Yuk kita belajar menghafal Al-Quran, Jurumiyah, Imriti dan Alfiah, bahasa Arab, Inggris dan juga Jepang. Ayo mondok jadi santri minimal hafal juz amma, bisa ngomong ceramah 4 bahasa, biar makin disayang ayah dan bunda. Ayo mondok makan teri perasa makan oka bento, gak bisa nonton TV dengar radio, mau buka Facebook aja susah banget bro. Sukses itu kita yang tentukan, bukan langsung dari Tuhan, hanya manusia pilihan. Nahan perih dan cobaan, di pondok itu kita harus sabar bertahan dari segala cobaan, godaan, rintangan. Jangan berpikir terus-terusan tentang pacaran. Siti Fatimah Zulfa itu harus dilupakan. Lebih baik kita berpikir untuk masa depan demi meraih cita-cita dan impian. Mondok, mondok, ayo ayo mondok. Mondok itu keren, gak mondok gak keren. Jangan bilang keren kalau belum mondok. Allah lebih suka pemuda yang soleh. Mondok, mondok, ayo ayo mondok. Mondok itu keren, gak mondok gak keren. Jangan bilang keren kalau belum mondok. Allah lebih suka pemuda yang soleh. Oh yeah. Ayo mondok jadi santri minimal hafal juz amma, bisa ngomong ceramah 4 bahasa, biar makin disayang ayah dan bunda. Ayo mondok makan teri perasa makan oka bento, gak bisa nonton TV dengar radio, mau buka Facebook aja susah banget bro. Walau banyak hafalan yang membuatmu lelah, tetap sabar dan istiqomah demi masa depan yang indah. Mari ikhlaskan hati teman-teman semua, jadi santri itu mulia, penuh dengan hikmah dan berkah. Ayo mondok jadi santri minimal hafal juz amma, bisa ngomong ceramah 4 bahasa, biar makin disayang ayah dan bunda.